Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wa la'natullahi ala a'da'im ajma'in ila yawmil qiyamah. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. Para pemirsa Majalah Ijabi yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya memohon izin, hari ini saya akan menyampaikan perspektif saya, pandangan saya tentang topik yang diamanahkan ke saya. Mungkin agak sedikit berbeda dari pemateri-pemateri sebelumnya, karena saya akan berusaha untuk menjabarkan inspirasi Asyura bagi kemerdekaan negeri lebih banyak pada sisi saintifik. Pada sisi ini saya terinspirasi dari mahaguru kita tercinta yang di dalam pemaparan-pemaparannya tidak pernah melupakan aspek-aspek ilmu pengetahuan untuk kemudian mengayakan aspek-aspek keagamaan yang seringkali kita dengarkan ketika kita membahas sejarah-sejarah Islam, inspirasi-inspirasi Islam yang telah kita dengarkan bertahun-tahun lamanya. Itu ciri khas yang mungkin akan sangat sulit untuk kita capai, bahkan mungkin mustahil kita capai. Para pemirsa sekalian, pertama kali izinkan saya untuk kemudian menjabarkan terlebih dahulu apa yang saya sebut dengan cara kita memandang kemerdekaan. Yang pertama, ketika kita ingin memandang kemerdekaan, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah lawan dari kemerdekaan itu. Untuk memahami kemerdekaan, ada jalan yang lain, yaitu memahami lawan dari kemerdekaan. Di dalam dunia sains kita kenal istilah kolonialisasi atau kolonialisme. Saya akan meringkas pemaparan kolonialisme yang sangat panjang itu dengan membagi kolonialisme menjadi tiga saja. Secara definisi, kolonialisme kita artikan sebagai praktek-praktek kuasa, praktek-praktek kekuasaan untuk mendominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Di sini ada upaya untuk menguasai, mendominasi, merepresi, dan sebagainya. Ada kelompok termarginalkan yang menjadi output dari praktek-praktek kolonialisasi itu. Setidaknya saya mengkategorisasi tiga jenis kelas kolonialisme. Yang pertama adalah kolonialisme teritorial, kemudian yang kedua adalah kolonialisme politik, ekonomi, dan budaya, dan yang ketiga kolonialisme epistemologis. Pada titik pertama, kolonialisme teritorial, kita sudah merdeka, kemerdekaan telah kita raih, penjajah sudah terusir dari negeri kita tercinta. Tetapi apakah itu pertanda bahwa kolonialisme sudah berakhir? Itu belum tentu. Masih ada bentuk-bentuk kolonialisme lain yang harus kita cermati. Betulkah kita merdeka dari kolonialisme politik, kultural, dan sosial itu? Apalagi betulkah kita merdeka dari kolonialisme epistemologis itu? Disinilah kemudian saya menganggap revolusi Al-Husseini bisa menjadi salah satu
inspirasi, salah satu semangat. Kalau kita mencermati sejarahnya, itu bisa kita jadikan sebagai pondasi dalam memandang kemerdekaan dan untuk merengkuh kemerdekaan-kemerdekaan berikutnya yang sebenarnya masih jauh panggang dari api untuk kita bisa raih. Kita sama-sama mengetahui bahwa revolusi Al-Husaini atau tragedi Karbala itu adalah sebuah proses sosial yang menghasilkan dua kelompok besar. Menghasilkan dua kelompok besar. Yang pertama, dan ini inspirasinya dari Mahaguru, adalah kelompok Islam Muhammadi, dan yang kedua adalah kelompok Islam Umawi. Ayatullah Makarim Zirasi pernah berkata bahwa rivalitas antara Imam Hussein dan Bani Umayyah itu bukanlah rivalitas dua kontestasi partai politik atau kelompok politik. Dia tidak digerakkan, Imam Hussein tidak digerakkan oleh apa yang kita sebut sekarang adalah paradigma politik sekarang. Kalau politik kita artikan sebagai seni untuk berkuasa. Gerakan Imam Hussein tidak pernah digerakkan dalam perspektif paradigma kuasa. Itu jauh panggang dari api. Banyak ahli yang menyatakan kalau Imam Hussein, gerakan Imam Hussein pada dasarnya adalah gerakan politis untuk mencapai kuasa, maka tidak mungkin dia akan mengikutkan anak-anaknya, perempuan-perempuannya, dan kemudian dia akan berhitung dengan melawan puluhan ribu tentara. Disinilah kita menyadari bahwa inspirasi Karbala, revolusi Karbala, adalah inspirasi dari Islam Muhammadi yang telah ditegakkan oleh kakeknya dan ayahnya. Ini yang menjadi inspirasi mutlak dari gerakan Imam Hussein. Jadi dua kompetitor itu bukan kompetitor politik seperti yang dipahami oleh teori-teori politik mutakhir sekarang. Alhamdulillah sekarang teori politik telah mengalami perkembangan, dan salah satu tokoh sentral dalam filsafat politik yaitu John Rawls telah melakukan upaya untuk kembali merevisi pandangan kita tentang politik sebagai seni berkuasa, dijadikan sebagai pandangan yang kemudian dikembalikan bahwa politik merupakan derivasi dari akhlak atau etika. Kita akan melihat bagaimana kemudian gerakan politik Imam Hussein tidak mengambil dari paradigma kuasa ala Machiavellian itu, tapi gerakan politik Imam Hussein didasari atas gerakan Islam Muhammadi, sebuah keberislaman yang menegakkan akhlak di atas kuasa. Bagi Imam Ali, kekuasaan itu seperti terompah, seperti sandal, derajatnya seperti terompah baginda Ali. Itu yang pertama kita harus ketahui. Jadi secara teritori kolonialisme itu sudah berakhir, tetapi kolonialisme dalam bentuk lain itu belum berakhir. Inspirasinya bisa kembali kita melihat dari sejarah tragedi Karbala. Kenapa Imam Hussein melakukan upaya perlawanan terhadap kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid? Ayatullah Makarim Zirasi telah menjelaskan dengan sangat baik bahwa penyimpangan sosial itu telah terjadi di mana-mana. Baitul Mal, pembagian Baitul Mal, tidak mencerminkan aspek keadilan. Jabatan-jabatan kerajaan tidak mencerminkan lagi prinsip-prinsip meritokrasi, tapi mencerminkan prinsip-prinsip kedekatan terhadap kuasa. Rasisme berkembang di mana orang Arab dianggap jauh lebih mulia dibanding orang Ajam. Kondisi seperti ini memunculkan gelombang ketidakadilan, disparitas pemilikan Baitul Mal yang sangat timpang, kesejahteraan yang sangat timpang. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bahwa ada upaya untuk mematikan agama Muhammad. Ada upaya untuk merekonstruksi sebuah bentuk keberislaman baru
yang menggantikan, yang diupayakan untuk menggantikan Islam Muhammadi, paradigma Islam Muhammadi. Ini yang menjadi trigger ya, semacam pemicu gerakan besar Imam Hussein itu. Saya secara pribadi menjadikan kolonialisme teritorial itu adalah upaya Islam Umawi untuk menutup dan mematikan Islam Muhammadi. Sementara kolonialisme politik, ekonomi, dan budaya itu adalah praktek-praktek kekuasaan yang mencerminkan ketidakadilan. Itulah yang kemudian berusaha untuk dilawan oleh Imam Hussein, dilawan oleh revolusi besar Imam Hussein. Para pemirsa yang saya muliakan, Imam Hussein dalam perspektif sains adalah sebuah gerakan Imam Hussein dalam perspektif sains adalah upaya untuk melakukan dekolonialisasi, upaya perlawanan sosial, perlawanan politik yang sangat unik. Biasanya dalam percaturan politik atau pertarungan politik, kontestasi kekuasaan itu, kita melihat bahwa kemenangan itu memiliki perspektif yang berbeda. Ada tiga perspektif tentang kemenangan. Karena kadang anak saya juga bertanya, kok bisa disebut Imam Hussein menang padahal dia terbunuh? Itu sebenarnya mewakili perspektif kemenangan ala politik klasik. Bahwa kemenangan adalah returning safe, kembali selamat dan memenangkan pertarungan. Ayatollah Makarim Shirazi dengan tegas menyatakan bahwa kemenangan itu tidak hanya diartikan sebagai kembali dengan selamat, tapi juga kemenangan bisa diartikan sebagai pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan. Dan kemudian kemenangan juga bisa diartikan bahwa perjuangan kita menjadi contoh tauladan sebagai modal simbolik perlawanan-perlawanan sosial yang kemudian akan ikut di belakangnya. Itu yang dimaksud kemenangan. Dan mencapai dua hal itu, membangkitkan Islam Muhammadi sebagai tujuannya dan kemudian menjadi contoh tauladan, menjadi modal simbolik, hanya bisa diwujudkan dengan kesyahidan. Kesyahidan adalah outcome yang paling terbaik untuk mewujudkan dua hal itu. Ini menandakan bahwa konteks politik pada waktu itu sangat luar biasa represifnya, sehingga kemudian hanya dengan kesyahidanlah kemudian masyarakat atau publik bisa melihat wajah Islam Muhammadi yang sebenarnya, dan yang paling penting itu meletupkan perlawanan-perlawanan meskipun namanya aksi balas dendam terhadap penuntut darah Imam Hussein, tapi itu adalah sebuah aksi yang menjadi tujuan utama peristiwa Karbala itu. Ini yang menjadi keunikan dari tragedi Karbala, bahwa tujuan dan pencapaian modal simbolik itu hanya bisa diwujudkan dengan kesyahidan, tertumpahnya darah, dan sangat monumental, sangat epik. Dan itu menjadi inspirasi yang tidak hanya menginspirasi umat Islam, tapi menginspirasi seluruh para pejuang kemanusiaan. Sudah banyak kita melihat pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin besar dunia tentang revolusi Al-Husseini itu. Bahkan Mahatma Gandhi pun menjadikan perjuangan anti kekerasannya dalam bingkai perspektif tragedi Karbala. Inilah yang kemudian yang menjadikan pandangan bahwa Imam Hussein pada dasarnya memenangkan pertarungan itu, meskipun harus ditebus dengan kesyahidan. Apalagi yang menjadi dasar kenapa revolusi Imam Hussein dianggap yang paling tertinggi. Yang pertama adalah bahwa figur-figur sentral para pejuangnya adalah figur-figur yang mencerminkan persona-persona atau person-person atau individu-individu yang pada dirinya sudah aktual akhlak yang mulia dan spiritualitas yang tinggi. Kita mengenal para syuhada adalah orang-orang yang spiritualitas, yang kita kenal sebagai orang-orang yang memiliki
derajat spiritualitas yang tinggi. Siapa yang tidak mengenal Ali Akbar alaihissalam? Yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa di dalam tragedi Karbala kita melihat sistem nilai-nilai universal yang ada di dalamnya. Itu aktual semua. Pengorbanan, kesetiaan, kejujuran, kasih sayang, solidaritas, itu ada di dalam tragedi Karbala. Sebagai sebuah tragedi yang menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk dijadikan inspirasi. Apakah cerita atau tragedi ini bisa menjadi inspirasi kita mengisi kemerdekaan? Ya, kita harus secara bersama untuk mewujudkan Islam Muhammadi. Bagaimana mewujudkan Islam Muhammadi itu di tengah masyarakat kita? Islam Muhammadi dicirikan yang pertama adalah pemihakannya terhadap kelompok Papa, pemihakannya kepada kelompok mustadafin. Makanya kemudian Allahyarham agung kita cinta memasukkan pilar kelima itu adalah pembelaan mustadafin. Itu yang pertama, menegakkan nilai-nilai akhlak, dahulukan akhlak di atas fikih. Itulah Islam Muhammadi. Yang paling penting diantaranya adalah Islam Muhammadi adalah sebuah bentuk keberislaman bagi saya pribadi yang tidak mempersoalkan bentuk kenegaraan, bentuk pemerintah. Apakah bentuknya kerajaan, apakah bentuknya monarki, apakah bentuknya teokrasi, atau bentuknya demokrasi. Islam Muhammadi adalah Islam yang diisi oleh sistem-sistem universal yang bisa adaptable terhadap berbagai bentuk sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Maha Guru kita tercinta merumuskan satu konsep yang kita sebut dengan Islam Madani sebagai bentuk pengejawantahan revolusi Al-Husseini, dan tidak terjebak lagi kita dengan persoalan mana bentuk negara atau mana bentuk pemerintahan yang paling ideal. Bagi kita fungsilah yang paling penting, apapun bentuk pemerintahannya, apapun bentuk kenegaraannya. Yang jelas, dia harus berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Inilah yang menurut saya sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Harus kita perjuangkan bersama dan harus kita wujudkan bersama. Apa yang telah dipaparkan oleh Maha Guru yang kemudian kita bisa sarikan melalui konsep lima pilar itu, itu adalah panduan gerak yang sebenarnya pada dasarnya secara langsung juga sangat dipengaruhi oleh inspirasi-inspirasi tragedi pembantaian keluarga Nabi di Karbala. Inilah yang kemudian yang saya sebut dengan modal simbolik. Modal simbolik itu kekuatannya sangat luar biasa karena dia melekat di dalam baik pada level individu maupun pada level masyarakat. Dia menghujam sampai ke naluri yang paling terdalam. Sebenarnya apa yang dinyatakan tadi oleh Guru Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat tentang gejolak hati umat Nusa saat itu menunjukkan bahwa sebenarnya cahaya Islam Muhammadi itu sebenarnya ada pada diri setiap orang. Ada pada diri setiap orang. Tidak lebih, tidak kurang. Kepada musuh sekalipun itu ada. Cuma karena cinta dunialah yang kemudian membuat mereka itu buta dan kemudian memilih neraka dibanding surga. Itu yang menurut saya yang penting untuk kita cermati, yang penting untuk kita tindak lanjuti. Paling bagus misalnya ada beberapa saudara-saudara di sini atau sahabat-sahabat di sini yang kemudian bisa menjadikan tragedi Karbala itu, inspirasi Karbala itu sebagai data-data untuk mewujudkan sebuah konstruksi konstruksi ilmu politik misalnya, atau konstruksi apapun, konstruksi teoritik apapun, tapi menjadikan tragedi Karbala itu sebagai data-data untuk penelitian ilmiah. Itu menurut saya adalah sebuah upaya untuk memperkenalkan tragedi Imam Hussein ini
ke level-level ilmiah. Tidak hanya memperkenalkannya di tingkat-tingkat seremoni-seremoni keagamaan, tapi juga diangkat sampai ke atas. Itu yang keinginan saya yang secara pribadi yang saya sangat inginkan. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang terjadi terhadap Imam Hussein pada dasarnya adalah sebuah gerakan sosial atau sebuah gerakan sosial yang bisa menginspirasi kita untuk mewujudkan kemerdekaan yang ultima, kemerdekaan yang betul-betul total, bukan hanya kemerdekaan dari sisi teritorial, tapi juga kemerdekaan dari sisi penghisapan atau dominasi politik, ekonomi dan sosial, tapi juga dominasi epistemologis itu, pengetahuan itu, untuk menyikirkan apa yang kita sebut residu Islam-Islam Umawi dalam penafsiran Islam kita. Karena ini sudah sangat banyak mengusap. Apa yang kita lihat di dalam pengalaman historik tentang Islam fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme, itu pada dasarnya ada jejak-jejak Islam Umawi di dalamnya. Oleh karena itu tugas kita bersama adalah bagaimana membuang atau dalam tanda kutip melawan residu itu. Inilah perjuangan yang sangat berat, karena itu kita akan berhadapan dengan upaya tafsir-tafsir Islam Umawi yang telah banyak menurut saya, ya sekali lagi secara pribadi, menurut saya telah membuat wajah Islam itu banyak tercoreng. Para pemirsa Majalah Ijabi yang saya muliakan, lebih jauh dari itu semua, bagi saya pribadi, revolusi Al-Hussein ini, kalau kita melakukan upaya abstraksi yang sangat tinggi, maka dia kemudian menghasilkan satu bingkai paradigma politik yang baru. Paradigma politik secara pribadi ada dua menurut saya. Yang pertama adalah paradigma yang menyatakan bahwa ketika dikaitkan dengan etika, ya, adalah politik adalah ilmu yang memiliki etikanya sendiri. Jadi dia terlepas dari domain etika yang secara umum yang kita ketahui. Paradigma kedua itu adalah paradigma yang menyatakan bahwa ilmu politik merupakan derivasi dari ilmu etika. Jadi nilai-nilai akhlak itu kemudian mendasari semua gerak dan perilaku politik kita. Kalau kebohongan dianggap sebagai sebuah nilai dalam ilmu politik dan dianggap sebagai nilai yang baik meskipun itu bohong, misalnya, demi kuasa apapun bisa dilakukan. Kalau kita melihat Islam Muhammadiyah yang dibawa oleh Ahlul Bait, maka kita melihat bahwa kuasa hanyalah alat saja, bukan tujuan. Tujuan utama itu adalah mewujudkan akhlak Muhammadi. Kuasa hanyalah di belakang. Kuasa hanyalah sesuatu aksesoris. Kalau dia merusak formasi akhlak Islam Muhammadi, maka kuasa menjadi destruktif bagi Islam Muhammadi. Oleh karena itu, kalau kita membaca dengan lebih detail apa yang kita sebut temuan mahaguru kita tercinta Islam Madani itu, maka di dalamnya itu penuh dengan atau didasari atau disinari atau dipayungi dengan paradigma politik yang menyatakan bahwa ilmu politik atau perilaku kepolitik merupakan derivasi dari etika. Akhlaklah yang kemudian menjadi dasar kita bergerak dalam upaya kita untuk memajukan bangsa. Tidak lebih tidak kurang. Kalau misalnya kuasa membuat kita mengorbankan akhlak, maka bergeraklah pada level bawah, bergeraklah pada perjuangan-perjuangan kultural. Jangan naik ke atas di perjuangan struktural kalau misalnya kita belum terlalu kuat untuk memikul itu beban bahwa akhlak itu merupakan cahaya yang menyinari perilaku kita, bukan perilaku politik kita yang kemudian menciptakan akhlak yang baru. Apapun sah, yang penting berkuasa. Ini agak sulit menurut saya. Mohon maaf sekali lagi saya menafsirkan ini, bahwa di akhir hayat mahaguru kita tercinta, beliau aktif di dalam
partai politik itu merupakan, menurut saya secara pribadi, merupakan evolusi tertinggi sudah pencapaian Mahaguru itu, baik sebagai intelektual, ulama, pendidik dan sebagainya, adalah memberikan kontribusi yang lebih luas kepada publik lewat jalur-jalur politik. Dan saya yakin Mahaguru masih mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam Muhammadi itu dalam gerak-gerak politik beliau. Kalau saya mungkin tidak kuat ya, saya mungkin tidak kuat dengan godaan, berbagai macam godaan dalam dunia politik itu. Nah, sebenarnya apa yang kita sebut paradigma di mana akhlak politik itu menjadi derivasi dari akhlak, itu merupakan, kalau kita belajar filsafat yang diajarkan Mahaguru, itu sebenarnya menghidupkan kembali prinsip-prinsip politik menurut Aristoteles dalam Eudaimonianya. Dan kemudian dimunculkan lagi oleh filsuf dan ahli hukum John Rawls ketika menggagas sebuah bentuk politik baru untuk melawan kuatnya pengaruh politik yang berparadigma pertama tadi, yang satu. Ini merupakan aspek yang juga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar dari Islam Muhammadi yang dibawa oleh revolusi Al-Husain. Bagi saya, pencapaian terbesar dari revolusi Imam Husain adalah dia menjadi modal simbolik, sebuah jenis modal yang jauh lebih kuat dibanding modal ekonomi, modal politik, dan modal budaya. Yaitu modal simbolik. Ketika berbicara Imam Husain, itu sudah pasti muncul dalam benak setiap orang upaya perlawanan terhadap kezaliman. Jadi ketika bicara tentang perlawanan terhadap kezaliman, maka figur sentralnya Imam Husain. Itu modal simbolik yang sangat luar biasa. Sama saja kiranya ketika kita mengatakan ijabi, maka modal simboliknya pasti Mahaguru. Itu tidak bisa dilepaskan, dia embedded. Tidak bisa dilepaskan seperti dua gambar dalam mata uang. Itu sangat susah. Imam Husain telah menyejarah. Dia menghasilkan apa yang kita sebut di dalam ilmu sosial, terutama teori sosial Pierre Bourdieu yang kita sebut dengan modal simbolik itu. Ini dicapai melalui kesyahidan. Tidak dicapai melalui kemenangan dalam peperangan, tapi dicapai lewat kesyahidan. Saya secara pribadi pernah berdebat dengan beberapa orang dari lembaga keislaman, himpunan tentang bagaimana caranya kita bisa menyatakan bahwa Imam Husain itu menang. Dan saya menjelaskannya secara gamblang seperti itu, tentang pencapaian tujuan dan kemudian outputnya menjadi modal simbolik bagi sebuah gerakan-gerakan besar setelah. Iran adalah contoh konkret yang paling terang bagaimana revolusi Al-Husain itu menjadikan Iran menjadi bangsa yang sangat besar. Tentu saja bukan berarti bahwa ketika itu inspirasi Asyura itu kita ingin terapkan di Indonesia, berarti kita mengcopy paste apa yang ada di Iran. Nah, Pancasila tetap menjadi ideologi final bagi kita karena dia sangat mencerminkan Islam Madani, tidak lebih tidak kurang. Revolusi Al-Husaini memiliki nilai-nilai universal, tapi aksentuasinya itu harus bersifat partikular. Aksentuasinya menyesuaikan dengan konteks kultural dan konteks historis di mana dia diterapkan. Bagi Indonesia, inspirasi Al-Husain itu terwujud dalam Pancasila. Lebih khusus lagi, terwujud di dalam gagasan Islam Madani, Mahaguru kita tercinta. Ini adalah legacy yang ditinggalkan oleh Mahaguru kita tercinta untuk kemudian meneguhkan kembali Pancasila sebagai fondasi ideologis yang paling tepat dan paling cocok dengan pengalaman historis ciri khas kebangsaan kita yang sangat majemuk ini. Jadi nilai Al-Husain itu bersifat universal kuncinya, tetapi aksentuasinya harus bersifat partikular. Upaya untuk mengabsolutkan juga aksentuasi menjadi tunggal, itu menurut saya keliru.
Inilah yang harus kita pahami agar Islam Madani betul-betul berjalan. Islam Al-Husain itu betul-betul berjalan sesuai yang diinginkan oleh Maha Guru kita tercinta. Para pemirsa sekalian, revolusi Al-Husain sekali lagi ditegakkan atas fondasi keagamaan. Dia tidak ditegakkan oleh fondasi kepentingan politik sempit, kepentingan politik parokial klan Hasyimiyah. Bahkan Imam Husain ketika berkata, "Wah, aku keluar untuk berperang itu bukan sebenarnya hanya sekedar untuk mencari Islam dan untuk memperjuangkan umat agar bersatu." Sama sekali di dalam kerangka berpikir Imam Husain tidak ada rivalitas yang hitam putih itu. Makanya kemudian selama tragedi Karbala, Imam Husain senantiasa menasehati musuh-musuhnya, bahkan menangisi musuh-musuhnya tentang masa depan dia di akhirnya nanti setelah meninggal. Itu merupakan satu ciri yang mencerminkan bahwa pendekatan Marxis juga tidak terlalu tepat digunakan untuk menganalisis revolusi Al-Husain. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa data-data historis revolusi Al-Husain paling baik dijadikan inspirasi untuk membangun konstruksi baru ilmu pengetahuan sosial atau politik. Saya harapkan itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan sekalian yang lagi menempuh studi di ilmu sosial misalnya, untuk menjadikan revolusi Al-Husain itu sebagai basis yang paling tepat untuk menghasilkan satu kerangka teoritik baru tentang perilaku politik dan perilaku sosial kita. Ini jangan diangkat menurut saya. Jangan diangkat, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk mewujudkannya. Teman-teman sekalian, para pemirsa Majula Ijabi, demikian secara singkat apa yang pemaparan yang saya sampaikan tentang bagaimana kita mengambil inspirasi Asyura dalam melihat kemerdekaan kita. Semoga dapat memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan pelajaran. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Mulyawan untuk melanjutkannya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Kalau saya biasa mendengarkan teman saya itu dia biasanya menyebut sesuatu yang luar biasa itu breathtaking, Ustaz. Jadi saya terus terang sangat terpesona. Menurut saya ini adalah salah satu bias cahaya atau bias keilmuan yang dimiliki oleh Allahu Yarham, yang kemudian ditafsirkan dengan begitu indahnya oleh guru kita semua Dr. Muhammad Ashar. Untuk selanjutnya mungkin kami akan langsung dulu ke pertanyaan, Ustaz. Kita masih punya waktu yang agak longgar, mudah-mudahan berkenan. Pertanyaan pertama, jika revolusi Al-Imam Al-Husain alaihissalam tidak bertujuan meraih kekuasaan politik, tadi kayaknya Ustaz Asar sempat menjelaskannya juga. Jadi jika tidak bertujuan meraih kekuasaan politik, lantas apakah peran kepemimpinan Al-Imam bisa berjalan secara fungsional tanpa kekuasaan politik di tangannya? Mungkin langsung dijawab aja, Ustaz, ya. Iya. Siap, Ustaz. Saya silakan, siap memenuhi perintah antum. Sebelum masuk ke jawaban, saya ingin menjelaskan dua area politik itu. Ada politik tingkat tinggi dan ada politik tingkat rendah. Dan yang dimaksud politik tingkat rendah itu adalah kontestasi di tingkat struktural merebut kekuasaan. Itu sebenarnya rendah. Dalam ilmu politik juga itu rendah. Yang paling tinggi adalah upaya kita dalam perjuangan berbasis di bawah, bersifat partisipatoris dan sebagainya, untuk mewujudkan keadilan. Selama ini kita berpikir bahwa di kursi kekuasaan segalanya akan efektif. Ketika kita menduduki kekuasaan, maka segalanya pasti efektif. Karena kita memegang instrumen-instrumen kekuasaan untuk mewujudkan itu. Iya, pada beberapa praktek berhasil. Misalnya tersebarnya Syiah di Iran itu
tidak lepas dari pengaruh kerajaan Safawi. Iya, tetapi itu tidak berlaku umum. Contohnya apa? Perjuangan Ahlul Bait ini. Perjuangan itu ribuan tahun di bawah represi. Ribuan tahun mereka bergerak ke bawah. Melewati apa yang disebut Gus Dur sebagai perjuangan kultural itu. Dan itu berhasil. Kalau kita mencermati berbagai macam represi yang terjadi sejak Imam Hussein ke bawah itu sampai ke imam-imam yang lain, itu kita lihat represinya luar biasa. Kekuasaan Bani Umayyah, kekuasaan Bani Abbasiyah. Tetapi gerakan Ahlul Bait ini, Islam Muhammad ini, masih tegak sampai sekarang dan kemudian mendapatkan momentumnya pada revolusi Islam Iran. Ini menunjukkan bahwa gerakan di level bawah dan bukan di level struktural itu juga cukup efektif. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa gerakan di tingkat struktural kuasa itu bisa juga efektif. Buktinya juga ada, secara empiris buktinya juga ada. Tetapi bukti paling terang di depan kita itu adalah perjuangan kita selaku mazhab Ahlul Bait ini dalam mewujudkan atau menjaga mazhab ini, itu menurut saya tidak banyak ditegakkan oleh kita di atas kekuasaan. Kita di atas kekuasaan, tidak pernah. Kita selalu bermain di level kultural. Kita membentuk, apalagi namanya, kelompok-kelompok kajian. Kita melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Itu jauh lebih efektif menurut saya dibanding kita harus di atas. Apalagi kalau kita di atas dan menjual idealisme kita, itu semakin jauh. Sudah berapa kali praktek-praktek politik terjadi seperti itu dengan niat untuk memperjuangkan Ahlul Bait, pas di atas malah kebalik. Contoh konkret bagaimana Bani Abbasiyah memanfaatkan modal simbolik Al-Husaini untuk overthrow istilahnya, untuk mengambil kekuasaan dari Bani Umayyah. Inspirasinya juga oleh inspirasi revolusi Asyura, menuntut darah. Dan ketika mereka naik, apa yang terjadi? Justru mereka menjadi orang-orang zalim yang baru dan menghancurkan, membunuhi, merepresi para pengikut Ahlul Bait. Coba lihat saja. Jadi bagi saya, tidak mesti kuasa secara struktural itu berbanding lurus dengan efektivitas perjuangan. Enggak mesti. Meskipun ada contohnya, tapi tidak berlaku umum. Justru yang paling terang bagi saya adalah gerakan-gerakan kita seperti ini sekarang, yang telah berusia ribuan tahun tanpa sadar ya. Kita ini merupakan rangkaian sebenarnya dari sebuah gerakan besar ke belakang. Kita semua ini adalah menyumbang garis-garis di kanvas gerakan Ahlul Bait itu. Tanpa sadar, meskipun sekecil apapun tinta yang kita goreskan, kita semua bersama. Insya Allah nantilah di masa kepemimpinan Sahibaz Zaman, apa yang kita cita-citakan itu berhasil. Itu aja jawaban saya. Mungkin bisa ya, bisa tidak, bisa ya, bisa tidak, karena masing-masing memiliki basis empiris. Tapi bagi saya tidak selalu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Saat ini kaum muslim di Indonesia terpecah persepsinya terhadap pemerintahan yang sah. Ada yang menganggapnya sebagai musuh, ada yang bukan. Menurut Ustaz, yang manakah yang merdeka? Ini agak tricky, tapi silakan Ustaz. Tawadhal Ustaz. Saya tidak mau terjebak ini. Iya Ustaz. Siap. Yang jelas begini, kita lagi struggle untuk kemerdekaan yang dua terakhir itu. Itu kemerdekaan dari hegemoni politik, ekonomi dan kebudayaan. Itu apalagi ekonomi ya, Ustadz Mul paling tahu lah. Apalagi misalnya kolonialisme epistemologis. Tadi sore saya diberi kesempatan oleh teman-teman HMI untuk mengisi advance training mereka tentang sosiologi Islam.
ya salah satu yang saya paparkan adalah upaya islamisasi ilmu pengetahuan itu. Salah satunya ya, perspektif mahaguru juga saya jelaskan tentang itu. Itu salah satu upaya untuk kita terlepas dari kolonialisme epistemologis. Ini mungkin hanya bisa tepat kita gunakan di ilmu-ilmu sosial. Kalau ilmu eksak saya nggak tahu ya. Bagi saya, oleh karena itu tadi mengusulkan bahwa tragedi Karbala itu bisa dijadikan data-data untuk merumuskan satu gagasan komprehensif tentang politik, sosial, dan kebudayaan itu kita bisa wujudkan dan harus berbasis empiris. Itu bisa kok, bisa dilakukan. Gunanya apa sebenarnya? Untuk merumuskan satu gagasan atau perspektif baru yang berbasis dari kearifan lokal kita. Itu caranya untuk terlepas dari hegemoni teori-teori sosial barat yang sebenarnya mereka berasal dari konteks pengalaman historis masyarakatnya untuk kemudian berupaya di copy paste ke masyarakat non-barat. Tapi tujuannya bukan rivalitas ya sebenarnya menurut Farik Atatas, atau itu tidak, bukanlah sesuatu yang bersifat rivalitas hitam putih, tapi mendialogkan. Jadi kita membuang unsur-unsur westernisasi, unsur-unsur Eropa sentris itu, dan kemudian mengambil perspektif yang lebih universal untuk kemudian melakukan dialog. Itu adalah upaya terlepas dari kolonialisme epistemologis. Termasuk kolonialisme epistemologis dalam agama itu tadi residu Islam Umawi. Penafsiran-penafsiran yang mungkin salah satu buku bacaan yang paling tepat untuk dibaca ya, disertasi Ustadz Babul Ulum misalnya, disertasi Mahaguru, itu adalah contoh-contoh sebuah upaya terlepas dari hegemoni Islam Umawi itu. Ya memang itulah susahnya mereka untuk dilawan ya, karena mereka ditegakkan oleh kuasa dari zaman ke zaman. Jadi apakah pendukungnya atau tidak? Ya tegak, semuanya sama, mau mendukung atau tidak. Kemerdekaan dua terakhir itu belum dicapai. Belum dicapai. Pemerintah kita lagi berupaya untuk merebut kemerdekaan itu sedikit demi sedikit. Terpaksa bicara nih, politik. Dalam kebijakan migas misalnya, Ustadz Mul paling tahu, kebijakan migas, kebijakan energi, kita berupaya untuk merdeka terus ya. Belum kebijakan-kebijakan lagi yang sebenarnya tujuannya untuk berusaha melepaskan sedikit-sedikit, mencapai kemandirian yang menjadi salah satu esensi dari kemerdekaan itu. Apakah pendukung atau tidak, itu saya tidak akan masuk ke situ, tapi kalau saya berhusnuzon saja pada pemerintah sekarang, bahwa mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kemerdekaan yang masih belum kita raih itu. Apakah ada cacatnya? Ya Pak, mungkin saja ada cacatnya. Pasti ada lah kekurangan-kekurangan. Ustadz Mul bisa mungkin menjelaskan pada forum yang lain nanti bagaimana kemerdekaan migas itu bisa, kemerdekaan energi itu bisa diraih. Nah ya, itu okay. Misalnya, terusan. Afwan, nah, baik, bagus Ustaz. Jawabannya. Cukup menjelaskan menurut saya, Ustaz. Tadi sempat disinggung juga kolonialisme epistemologis oleh Ustaz Asar. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan itu, Ustaz. Jadi pertanyaan berikutnya itu meminta Ustaz mohon penjelasan secara lebih mendalam. Tapi ada permisalan yang diambil. Permisalannya itu untuk di Indonesia ini, misalnya apa contoh-contoh kolonialisme epistemologis yang harus kita merdekakan. Kemudian lanjutannya, dan bagaimana inspirasi peristiwa Asyura, Karbala dan Imam Hussein bisa membebaskan bangsa kita dari kolonialisme epistemologi yang tadi, Ustaz. Oke, baik Ustaz. Saya akan jawab pertama pengantarnya, bahwa pemahaman saya tentang kolonialisme epistemologis itu berasal dari, terinspirasi dari buku Alayarham Mahaguru, Rekayasa Sosial. Gimana tuh? Dengan jelas pada awal-awal buku itu tertulis bahwa sebuah gerakan besar tidak akan mungkin bisa diwujudkan kalau orang-orangnya mengalami intelektual kuldesak, kerusakan berpikirlah gitu ya. Meskipun Ustaz Jalal memasukkan beberapa policy di buku itu
Tapi sebenarnya kalau mau dibuat lebih banyak, banyak intelektual kuldesak. Salah satunya adalah kita masih kategori pemamah dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita ini hanya menjadi bayangan teoritikus-teoritikus besar yang telah ada sebelumnya. Tapi konteksnya ini ilmu sosial, mohon maaf kalau ilmu sains, ilmu natural sains saya tidak masuk ke situ, saya belum terlalu menguasai dalam kaitannya dengan ilmu sosial. Jadi gerakan mewujudkan kemerdekaan epistemologis itu berada pada ranah keilmuan sebenarnya untuk membereskan otak kita ini. Bagaimana caranya kita ingin membangun Indonesia kalau kerangka berpikir kita masih Marxis misalnya, mengcopy paste Marxisme sebagai salah satu teori sosial yang berupaya kita wujudkan secara copy paste untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sementara Indonesia itu adalah sebuah negara dengan konteks historis dan pengalaman kebudayaannya yang sangat berbeda dengan Eropa itu di mana dia lahir. Nah, upaya sebenarnya bagi saya ada upaya ideologisasi ilmu pengetahuan. Jadi dipaksa itu teori-teori besar barat itu untuk dipaksa diterapkan mentah-mentah ke negara-negara non-barat. Misalnya contoh kasus tentang Ustadz Pul pasti lebih tahu juga ini, tentang apa yang kita sebut dengan negara-negara berkembang, negara maju, itu kan karakteristiknya memakai paradigma itu. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa semua salah, enggak juga, tapi perlu adalah upaya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi. Terpaksa saya ngambil anu ini Ustaz, ngambil teori Michael Foucault bahwa pengetahuan dan relasi kuasa itu relatif lebih dekat. Jadi ada kuasa bersembunyi di balik pengetahuan itu. Mungkin teman-teman yang generasi tahun 80-an, terutama yang kuliah di ilmu sosial, tahu betul betapa sulitnya kita membuat penelitian ilmiah di tingkat universitas kalau kita mengambil perspektif teori kritis misalnya. Rezim itu menggunakan satu idealisasi teori yang digunakan dalam penelitian. Bayangkan itu, teori yang digunakan dalam penelitian saya diatur. Yaitu teori-teori yang mendukung rezim. Persis kerajaan-kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiyah itu. Coba lihat bagaimana dialog Siti Zainab dengan Yazid ketika di Syams. Yazid mengatakan, ini kami adalah tentara Tuhan mewujudkan takdirnya. Gitu ya. Oh itu. Jadi para penguasa lain itu cenderung mengambil, misalnya mohon maaf, mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip teologi Jabariyah untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi selalu ada upaya untuk melakukan hegemoni epistemik itu ke bawah gitu ya. Jadi rusak dulu otaknya, insya Allah perilakunya bisa kita atur. Jadi di buku Mahaguru itu dengan sangat tegas, bereskan dulu intelektual kuldesak itu, kekacauan berpikir itu. Termasuk kekacauan berpikir itu adalah mengcopy paste seluruh gagasan-gagasan besar itu tanpa memperhatikan konteksnya. Oleh karena itu di dunia filsafat sains dikenal istilah context of justification dengan context of discovery. Waduh ini kayak kuliah anu kita. Itu harus dibedakan dengan baik supaya kita bisa memahami limitasi dari teori-teori itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, bahwa apa yang saya sebut dengan kemerdekaan epistemik itu berada pada ranah keilmuan. Mengapa itu penting? Ya pentinglah, karena kita semua ini, para pekerja publik ini, kan pasti sekolah, pasti kuliah. Dan ketika kuliah, kita mengcopy paste tuh, kita diajar gitu ya. Persis seperti bagaimana Pak Harto mengarahkan ekonomi kita itu, kemudian mengirim mengirimkan sarjana-sarjana kita ke lembaga tertentu yang sebenarnya ya secara punya kepentingan yang sama. Boston Economics. Ya, itu ya. Sudah Ustaz. Ya itu menurut saya. Baik, yang paling sulit merdeka itu di situ, yang ketiga itu. Ustaz saja. Jadi sebenarnya bisa jadi itu suatu bentuk penjajahan tersendiri Ustaz ya, tanpa kita ya, sadar ya. Iya, itulah pentingnya prinsip Islam rasional dan Islam spiritualis dalam lima pilar itu. Masya Allah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan ya, saya lihat
Semakin malam semakin ramai ini, Ustaz. Terakhir yang ada di chat ini, melihat konteks Indonesia di usia 76 tahun, bagaimana Ustaz Asar melihat sistem politik Indonesia jika dihubungkan dengan inspirasi perjuangan Al-Imam Hussein alaihissalam? Bagaimana Ustaz melihat munculnya kelompok yang menggunakan simbol Islam sebagai alat politik? Ini pertanyaan kedua setelah sebelum terakhir, Ustaz. Mungkin cepat saja, Ustaz, silakan. Ya, politisasi agama itu dalam Mahaguru membahasnya dengan sangat jelas ketika mengkaji tentang Islamisme itu adalah kesimpulannya ya Islam Umawi. Itu salah satu buku terakhir Al-Irham, yes, ya. Iya, pokoknya apa yang terjadi di Indonesia sudah diketahui oleh Mahaguru. Ya, mungkin gampangnya buat kita semua, bacalah buku-buku Allahu Yarham ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Siap. Ya, seperti Ustaz Asar ini yang hampir menghafal semua isi buku-buku Allahu Yarham. Tidak. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat ijtihad Insinyur Soekarno dalam gagasannya Nasakom? Apakah menurut Ustaz itu merupakan upaya dari melepaskan Indonesia dari kolonialisme epistemologi? Silakan, Ustaz. Bagus ini pertanyaannya. Iya, saya punya perspektif tentang Nasakom itu. Dari disertasi saya mencermati betul bahwa sesungguhnya Pak Soekarno itu termasuk kreatif dalam merumuskan satu gagasan besar yang saya sebut dengan, sebenarnya pendekatan Pak Karno itu, apakah beliau mengetahui atau tidak, mungkin beliau tahu ya, adalah pendekatan atau perspektif postkolonial namanya dalam teori. Sederhananya, supaya tidak berlarut-larut, ada hidrogen, ada oksigen, itu dua entitas yang berbeda, tapi ketika disatukan maka dia menghasilkan air. Air itu sangat berbeda dari hidrogen dan juga sangat berbeda dari oksigen. Jadi mereka menghasilkan makhluk baru yang disebut dengan air. Nasakom itu sebenarnya berisi nasionalisme, apalagi komunisme, agama, dan agama, Islam, ya? agama. Itu tiga entitas. Diambil unsur kreatifnya. Jadi bukan mengcopy paste semuanya. Jadi Pak Karno melakukan upaya mensinkretisasi, tapi juga memandulkan seluruhnya, memandulkan unsur yang non kreatifnya. Apa dimensi kreatif dari komunisme? Sosialismenya. Apa unsur non kreatifnya? Ateismenya. Itu dibuang. Itu prinsip dasar dari teori Hegel tentang tesa, antitesa, dan sintesa. Jadi yang sebenarnya sintesa itu mengambil unsur kreatif dan membuat unsur yang tidak kreatif. Jadi Nasakom sebenarnya itu bukan semua masuk gitu loh. Tapi mengambil unsur kreatif dari nasionalisme, mengambil unsur kreatif dari komunisme, dan mengambil unsur kreatif dari Islam. Apa yang bahaya dalam Islamnya? Ya prinsip fundamentalisme itu. Unsur non kreatifnya ya, mohon maaf. Ya. Radikalisme dan sebagainya itu. Baik. Nah, itu menurut saya yang disebut Nasakom. Menurut saya. Yang lain mengatakan tidak, itu urusan mereka. Tapi menurut saya, Pak Karno itu, presiden kita yang pertama, Allahyarham Insinyur Soekarno itu, semoga Allah merahmati ruhnya, itu adalah sosok yang menurut Ustadz Dimitri bukan lagi presiden politikus intelektual, tapi sudah menjadi ideolog. Dan sebagai ideolog, seorang ideolog itu harus merumuskan satu konsep. Meskipun dia mengambil dari konsep lain, tapi dia menghasilkan sesuatu yang baru. Pancasila itu adalah sesuatu yang baru. Nasakom itu adalah, sayangnya itu dipolitisir. Ya. Sayangnya. Jadi dia mengambil unsur kreatif. Jadi mengumpulkan unsur kreatif. Jadilah Nasakom. Tapi buru-buru bisa dijalankan, sudah mendapatkan tekanan dan dimanipulasi. Ya, Ustaz. Itu, Ustaz. Baik. Kalau saya, menurut saya. Luar biasa. Mungkin komen saya terhadap itu, tapi ini terjemahan bebas saya saja, Ustaz Asar. Lima pilar yang dicetuskan oleh Allahu Yarham itu mungkin mempunyai bentuk yang saya tidak bisa katakan sama mungkin dengan Nasakom, tapi itu adalah saripati perjalanan dari Allahu Yarham yang bisa kita artikan sebagai
mungkin ideologi baru atau apapun namanya yang sifatnya membumi, yang sifatnya mengikut kepada bukan hanya nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga telah terpikirkan oleh Allahu Yarham lima pilar itu compatible yes. dengan pergerakan kita di Indonesia, keindonesiaan kita, tapi juga terbuka untuk dimanfaatkan atau dijadikan pelajaran oleh teman-teman lain di luar sana gitu, di luar Indonesia. Betul. Dari awal perumusannya saya sudah menyebutnya ideologi. Betul. Mantap. Sudah menyebutnya ideologi. Baik, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lima pilar sedikit saja, Ustaz, diperkenalkan mungkin. Diperkenalkan aja ya. Pilar ya. Pertama, ya, Islam rasional. Ya, jadi lima pilar itu sebenarnya adalah upaya kita semua untuk dalam tanda kutip merumuskan evolusi berpikir Mahaguru itu. Yang pertama adalah Islam rasional dan spiritualis. Sayangnya ini mungkin tidak ada buku spesifiknya, tapi pecahan-pecahannya dalam berbagai karya-karya beliau. Yang kemudian kedua, dahulukan akhlak di atas pikir, ini ada buku khususnya, jadi lebih enak. Yang ketiga adalah Islam pluralisme, yaitu juga jauh lebih enak karena ada bukunya. Yang keempat adalah Islam Madani, ini yang menurut saya paling saya tidak mengatakan yang lain tidak penting ya. Kalau saya pribadi ini yang paling ultima, karena pencarian kalau Ustaz Jalil itu filsuf, maka harus aktualisasi terakhirnya itu di politik. Nah, ini Islam Madani, dan terakhir pembelaan kaum mustadafin sebagai tujuan utama dari seluruh pergerakan kita. Saya pikir itu aja Ustaz Mul, saya tutup. Silakan Ustaz, kita lanjut mungkin dengan sesi selanjutnya, tapi sebelum itu saya tidak bisa menahan diri, terus terang saya punya catatan beberapa Ustaz, bukan untuk mensarikan apa yang antum bawakan tadi, tapi hanya sebagai seorang murid mencoba membuat catatan-catatan pendek gitu. Jadi peristiwa Karbala itu sebenarnya punya dua aspek, yaitu dia bisa dianggap sebagai fondasi kemerdekaan, bentuk perjuangan seperti apapun yang berafiliasi untuk mendapatkan kemerdekaan. Peristiwa Karbala ini adalah saripati atau fondasi yang bisa dijadikan acuan. Kemudian yang kedua, dia sebenarnya adalah sebuah peristiwa sosial, sebuah tumbukan antara gerakan Muhammadi dan Umawi. Kemudian kemenangan, ya ini yang paling menarik menurut saya, salah satunya adalah kemenangan menurut perspektif Ustadz Asar terhadap perjuangan Al-Imam itu adalah modal simbolik, ya itu yang paling sering disebut-sebut tadi, itu adalah modal simbolik yang setiap orang, setiap menang Imam Hussein, maka disebutkan Imam Hussein, maka perspektifnya itu adalah perspektif pembelaan terhadap kaum yang tertindas, pembelaan terhadap penjajahan, maupun bahkan yang paling berat saya baca tadi itu adalah upaya untuk menggantikan paradigma, bahkan menghilangkan esensi dari Islam itu sendiri. Itu yang sangat esensial. Di luar itu, dan itu ada Imam Hussein melakukan upaya dekolonialisasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh dinasti Umayyah pada saat itu. Di luar itu, ini kesekian kalinya saya mendengar bagaimana perspektif gerakan Imam Hussein, terakhir dari Ustadz Ahsar, dan juga mengambil beberapa saripati dari Allahu Yarham, luar biasa. Semua, mungkin kan? Iya Ustadz. Mungkin bagi saya gerakan Imam Hussein ini atau gerakan Muhammadi yang dibawakan oleh beliau alaihissalam itu mungkin sampai sekarang hanya para maksumin dan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang bisa menerjemahkan gerakan itu secara pasti. Begitu banyak prisma, begitu banyak cahaya dari gerakan Al-Imamul Hussein. Terima kasih Ustadz Asar. Sebelum kita akhiri, kami akan minta kesediaan Ustadz berkenan mungkin mengantarkan doa Al-Fatihah, tasbihku hassalawat buat para almarhumin,
para jamaah yang mempunyai hajat, yang sakit, dan mempunyai beberapa keperluan. Di sini kita ada slide, mungkin saya munculkan dulu, Ustaz Afwan, seperti kita lakukan di malam-malam sebelumnya. Silakan Ustaz. Baik, para pemberi sama jula ijabi, marilah kita bersama dengan hati yang khusyuk mengantarkan doa kepada khususan alayarham maha guru kita semua Ki Haji Jaludin Rahmat beserta Ibu Riz dan para almarhumin yang lain, termasuk yang terakhir ini adalah ibunda dari Haji Abu Bakar dan Ibu Lisa Mulkin. Bi barakatil umul kitab wa tasbiqus salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.